Hai, di episode kali ini aku mau cerita lengkap mengenai Warren, anjing pertama aku yang aku pelihara sejak tahun 2014. Aku akan cerita gimana Warren itu merescue aku. Dan kenapa sih aku pilih breed corgi? Alasannya apa? Dan dari Warren berkembang jadi 6 corgi dan lebih malah 7, dan terus jadi anjing-anjing lain, dan aku menjadi crazy dog lady, dan I found my passion. Itu semuanya ada di episode yang kali ini. Jadi dari dulu aku memang pengen pelihara anjing. Tunggu waktu yang tepat, tunggu siap secara keseluruhan. Cuman jujur aku waktu itu nggak tahu mau anjing jenis apa, mau rescue kah atau gimana. Aku belum punya bayangan. Nah, aku tinggal di LA. Di LA itu aku ninggalin keluarga, temen, dan karir juga aku tinggalin. Jadi aku meninggalkan semuanya, tinggal di LA. Nah, pas lagi di sana aku ngerasa kesepian, aku sedih. Itu aku akhirnya volunteer di animal shelter untuk mengisi waktu. Itu pagi dan sore sehari 2 kali aku bawa jalan anjing-anjing. Dan pada suatu hari di Runyon Canyon aku lagi jalan, itu aku ngerasa sedih banget, ngerasa down. Tiba-tiba aku melihat anjing corgi. Dia ngeliat ke aku dan itu lucu banget. Yang seingat aku dia tuh sangat lucu, gak punya buntut. Cuman dia wiggle-wiggle ngeliat ke aku, mukanya berbinar. Terus kayak samperin aku, terus kayak tanya, kamu kenapa sedih gitu, jangan sedih. Di saat itu aku kayak bener-bener love banget sama corgi. Yang ini anjing apa, aku gak tahu itu anjing apa sih gitu kan. Terus aku tanya ke ownernya, oh itu corgi. Lalu aku lihat, aku baca-baca. Nah, disitulah aku, okay, this will be my first dog. Warren dancing doggy. Two. One. Yeah. Warren, wait. Warren, good boy, Warren. Trooper, wait, Troopy, wait, good boy. One, curang. Okay, itu siapa tuh yang barusan curang? Lalu tahun 2014 aku pindah ke Bali. Nah, beberapa bulan setelah tinggal di Bali, aku mantep. Aku pengen punya anjing. Aku akan cari breed corgi. Kebetulan di Bali waktu itu orang kalau aku tanyain corgi, mereka yang jawabannya apa itu ya? Gak ada yang tahu. Nah, jadilah aku cari-cari sampai ke kota lain. Nah, di Bandung aku menemukan breeder corgi dan kebetulan cicinya bilang mau corgi yang apa? Aku bilang yang warna apa? Aku bilang apa aja, yang penting male, aku pengen male corgi. Dia bilang liter sekarang penuh, mungkin liter berikutnya mau waiting list. Terus aku yang okay. Nah, gak lama dia telepon, halo ini ada orang yang cancel corgi male-nya. Kenapa ya di cancel, aku tanya gitu. Soalnya dia gak suka gitu, ternyata anjingnya itu gak ada markingnya. Jadi corgi itu biasanya di wajahnya itu ada markingnya, kayak Gilly atau kayak Kit Kat Trooper itu kan ada markingnya begini. Kalau Warren kan polos. Jadi pas aku ngeliat fotonya, terus aku ngeliat papa mamahnya, terus breedernya juga cerita gitu. Jadi aku make sure breedernya memang yang bener-bener yang penyayang anjing juga. Nah, itu aku langsung, okay, aku ambil. Nah, jadilah Warren itu datang. Pas pada saat itu, jujur
I was a lost soul. Aku pulang ke Bali dari Los Angeles yang tadinya aku pikir di LA aku akan membangun hidup baru gitu kan, punya kehidupan baru, apa meninggalkan dunia kerja segala. Aku balik lagi ke Bali, I don't know what to do. Aku benar-benar bingung apakah aku mau balik lagi kerja ke corporate world, apakah aku mau apa ya, mau freelance atau gimana. Aku jujur aku bingung banget. I was a lost soul. Terusnya aku juga kayak gimana ya, kosong, hati aku kosong sekali. Nah, begitu Warren datang, Warren itu ternyata anjing yang benar-benar yeah, you such a good boy. You are such a good boy. Benar-benar anjing yang very very perfect for me. Dia itu kemana-mana ngikutin aku. Terus dia kayak anjing itu tidak bicara, Warren tidak bicara, tapi for some reason kita sangat connected. Ya Baba ya. Terus dia itu juga sangat pemberani. Waktu itu dia sendiri kan, cuman dia papi yang sangat pemberani. Dia curious, dia pengen tahu, dia pinter. Kalau aku ajak training, dia selalu mau ikutan, ayo, nggak pernah males. Terus dia pengen ikut aku kemana-mana. Pokoknya waktu itu begitu ada Warren, hidup aku berubah. Aku jadi kayak punya anchor. Aku tuh mau ngapa-ngapain, tujuanku tuh aku jadi tahu untuk Warren, untuk bikin Warren happy. Terus Warren juga nolongin aku yang kayak aku lagi sedih, kosong, aku gak tahu mau gimana. Warren itu juga yang kasih aku passion. Ternyata anjing itu such an incredible creature. Dia kasih aku unconditional love. Terus Warren juga yang bantuin aku jadi sering jalan-jalan pagi. Terus aku jadi ngeliat kehidupan anjing-anjing di Bali itu banyak yang kasihan. Animal welfare itu di Indonesia tuh sangat perlu diimprove. Itu semua karena Warren. Karena kalau aku gak punya anjing, aku gak akan lihat, aku gak akan bangun pagi. Ya, aku benar-benar berterima kasih sekali sama Warren karena he rescued me. Dia yang memberikan aku hidup yang lebih berarti, hidup dengan passion gitu. Makanya thank you Baba, I love you so much. Mommy love you so much. Mommy love you so much. Jadi semenjak ada Warren, ya udah kita inseparable. Kalaupun aku pergi-pergi keluar Bali, aku make sure ada yang jagain Warren. Dan bener-bener aku kasih detail buku apa catatan, ini pagi begini, sore begini, jangan sampai he is unhappy. Cuman pada akhirnya aku memutuskan memang aku gak mau untuk breeding atau aku gak ada alasan buat aku untuk tidak mensteril dia. Jadi pada saat itu aku juga deg-degan karena aku tidak pernah mensteril anjing. Aku baca-baca dulu ini pro kontranya seperti apa, anjing jantan, terus apakah kemungkinannya setelah steril, apakah dia jadi gemuk. Nah itu aku benar-benar baca dan aku benar-benar perhatiin. Jadi anjing itu kan dia tidak bisa ngomong ke kita, cuman sebenarnya mereka itu sangat ekspresif. Jadi kalau kita perhatiin benar, kita akan tahu apa sih yang mereka butuhin, apa sih yang harus kita lakukan. Nah, dia mulai nggak betah. Warren itu anjing yang sangat pemberani dan dia tuh punya wibawa. Sampai waktu itu ke dog park aja tuh gak ada anjing yang berani gimana sama dia. Dia tuh berwibawa lah. Nah cuman ada satu hal nih, dia tuh takut banget geledek.
musim hujan itu dia kalau udah geluduk-geluduk dia deg-degan, takut, bahkan yang terburuk waktu itu adalah dia sampai diare-diare. Nah, sekarang sudah jauh lebih mendingan. Caranya, aku tuh jadi kalau ada anjing yang takut atau bagaimana, aku nggak akan nurture takutnya itu dengan cara, oh sayang sini, nah dia digituin itu dia malah jadi kayak, oh iya ya emang ini benar-benar menakutkan. Jadi aku lebih ke kayak yang calm him down in a way, comfort him in a way, kayak ya santai aja, it's okay, itu it's just a thunder, itu normal. Aku kasih pengertian begitu ke mereka dan aku beraktivitas normal seperti biasa. Terus aku create juga yang happy environment di dalam rumah, biarpun lagi geledek, kita misalkan pasang lagu yang bikin mereka happy, atau aku nonton aja kayak normal seperti biasanya. Kalau dia mulai kayak gemeteran, deg-degan, aku cuma pet dia, it's okay, it's just a thunder. Jadi lama-kelamaan dia merasa, oh it's actually a normal thing, cuman bagian dari keseharian aja, pas lagi musim hujan memang begini gitu. Jadi lama-kelamaan dia takutnya berkurang. Jadi yang perlu diingat, kalau kita pelihara anjing, sebelum kita pelihara anjing, yang paling penting adalah selain daripada, oh anjingnya lucu, breednya kita suka, itu kita juga harus lihat, research, do your own research, anjing ini seperti apa, energy levelnya gimana, sesuai nggak dengan lifestyle kita, kebutuhan mereka apa, misalkan groomingnya kah. Kalau waktu itu dari corgi, yang harus aku juga aware adalah mereka itu shedding, shedding all year round. Jadi mau kita perawatannya sebaik mungkin, yang namanya corgi, husky, itu bulunya pasti rontok, rontoknya banyak. Bukan karena tidak sehat atau apa, cuman kalau dia sehat, rontoknya itu sedikit. Kalau dia ada suatu kondisi, misalkan kalau misalkan lagi yang betina tuh, habis punya anak, itu pasti dia rontoknya jauh lebih banyak. Cuman, ya itu, untuk pelihara anjing, either itu adopsi kah atau beli, yang perlu kita lihat bukan dari jenis anjingnya aja, bentuknya seperti apa, lucunya, bukan, tapi lebih ke dia cocok nggak lifestyle-nya dengan kita. Apakah dia anjing aktif? Kalau misalkan aktif, bisa nggak kita bawa dia, kasih kebutuhan dia itu, kita kasih jalan 2 jam kah sehari, bisakah kita penuhi? Nah, itu yang perlu dilihat. Sit, sit. Siapa yang nakal? Kitty. Kitty nakal. Bumi juga nakal. Bumi. Bumi. Dancing doggy Bumi. Dancing, good dancing, dancing.